Datuk Seri Anwar Ibrahim dicabar mengemukakan bukti berhubung dakwaannya pemimpin Barisan Nasional dan Perikatan Nasional memulakan rundingan untuk membentuk gabungan bagi mendirikan kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15. Pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pengurusi Pakatan Harapan dan merangkap Presiden PKR itu gemar membuat pelbagai dakwaan untuk mempengaruhi sentimen pengundi yang dilihat mula menyokong PN. Dalam pada itu, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dan calon PN bagi Parlimen Paguh turut mencabar Anwar untuk menunjukkan penyata kewangan partinya selepas menuduh PN sebagai parti politik terkaya ketika ini. Apa bukti? Kalau nak tunjuk akaun bank antara PH dan PN, saya boleh tunjukkan. Boleh tak Anwar tunjuk berapa akaun PH? Saya tahu sebenarnya PN adalah parti baru yang tak ada banyak sumber dan kita bergantung pada mereka yang ingin membantu. Jadi saya cabar Anwar, jika dia tak dapat buktikan dia adalah pembohong besar, jadi buat apa nak percaya pada pembohong besar ini, katanya. Sementara itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia mendedahkan penyata akaun partinya dengan syarat pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin turut melakukan perkara sama. Ia susulan cabaran yang dibuat Muhyiddin terhadap Anwar semalam supaya pengurusi Pakatan Harapan itu menunjukkan penyata kewangan partinya selepas menuduh PN sebagai parti politik terkaya ketika ini. Muhyiddin, saya selaku Presiden Keadilan menyatakan saya sedia. Esok kita boleh dedahkan akaun kita. Kamu dedahkan akaun parti kamu, akaun kekayaan kamu di Malaysia dan luar negara. Cakap banyak istihar harta pun tak berani, katanya ketika berucap pada ceramah Mega Ayuh Malaysia. Kita boleh di Wangsa Maju di sini malam tadi. Sebelum ini, Anwar dilaporkan mendakwa PN menjadi parti politik paling kaya ketika ini, berikutan banyak memperoleh projek bernilai berbilion ringgit ketika tempoh pandemik COVID-19. Dakwa Anwar semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ketika itu, banyak projek dikeluarkan tanpa tender kepada pihak tertentu. Mengulas lanjut isu berkenaan, Anwar berkata Muhyiddin yang sepatutnya memberi penjelasan bagaimana projek berkenaan diluluskan yang didakwanya tanpa tender dan bukan beliau yang perlu mengemukakan bukti berhubung dakwaan PN parti terkaya seperti yang dituntut Muhyiddin. Tiada tender, tiada soal, tiada perbahasan di parlimen. Kamu yang mesti jawab kepada rakyat, katanya.